Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh bersekutu memuliakan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan, waktu, bahkan kesehatan yang masih Tuhan nyatakan bagi kami pada saat ini. Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami Tuhan, kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan melalui kebenaran-Mu Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menempuhkan kami untuk boleh mengerti dan memahami apa maksud kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab pertama Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-28. Berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bab segala sesuatu telah dilakukannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini yaitu kepastian kebangkitan. Atau dalam bahasa Toraja, kamanasan diona kamalembunganna. Paulus menulis ihwal kebangkitan kepada jemaat di Korintus. Mereka percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus dan akan tetapi sebagian dari mereka tidak percaya bahwa orang yang telah mati dapat dibangkitkan. Beberapa orang juga mengikuti ajaran bahwa tubuh orang mati yang tetap tinggal di tanah, sedangkan jiwanya hidup kembali terpisah dari tubuhnya. Pengajaran Paulus tentang kebangkitan berbeda dengan pandangan ini. Ia mengatakan bahwa seperti kematian yang disebabkan oleh satu orang manusia,
Demikianlah kebangkitan orang mati datang karena satu manusia, yaitu Yesus Kristus. Kebangkitan orang mati adalah kenyataan, dan Yesus Kristuslah yang menjadi buah sulung dari kebangkitan, sehingga yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pada saat kedatangannya kembali. Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung. Hal itulah yang menjadi jaminan pembenaran kita di hadapan Allah, serta jamin kebangkitan kita menuju kehidupan baru. Karena itu, kita yang telah memiliki kepastian akan kebangkitan Kristus dituntut hidup dalam kebenaran. Kebangkitan yang kita alami pertama-tama adalah kebangkitan dari kematian karena dosa. Kristus telah menebus dan menguduskan kita. Kebangkitan yang pertama ini semestinya mampu menggerakkan hidup beriman kita setiap hari. Kita pun memiliki pengharapan akan kebangkitan orang mati. Gambaran kebangkitan orang mati telah sempurna dikerjakan dalam kebangkitan Kristus. Kita memiliki jaminan pengangkatannya sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh, dari Roma 8 ayat 23. Pengharapan tentang masa depan yang dinantikan dengan tekun itulah yang akan mendasari orang Kristen dapat menjalani kehidupannya dengan sabar dan setia. Yesus Kristus telah menjadi yang sulung, kebangkitan dari kematian sebagai jaminan bahwa kebangkitan dari kematian adalah kepastian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Bapa, pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa hanya karena Engkau, ya Bapa, kami memiliki jaminan kehidupan setelah kematian. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk boleh menghidupi anugerah-Mu itu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dan menyertai kehidupan kami. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta, sekeluarga di dalam tugas panggilan dan pelayanannya. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong, memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Berdoa untuk setiap pengurus OIG di dalam pelayanan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan di dalam mengerjakannya. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu dalam pendidikannya, baik dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan mengeruniakan hikmat kerajinan dalam belajar. Semoga apa yang mereka cita-citakan Tuhan, boleh Tuhan nyatakan sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu ya Bapa, yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Mari Tuhan kiranya memberkati mereka, menguatkan iman percaya mereka, bahkan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, bahkan pengobatan dan perawatan yang saat ini mereka jalani. Kiranya Tuhan boleh menyatakan kesembuhan atas mereka. Kami berdoa juga Tuhan
untuk jemaat-Mu dalam pekerjaan sehari-hari. Mari Tuhan yang akan terus menolong, memberkati, sehingga kami boleh bekerja dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan, untuk setiap pergumulan kami secara pribadi, yang sementara mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Tuhan yang akan menjawab kerinduan kami sesuai waktu dan cara Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam memimpin. Kiranya mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Tuhan, memulai segala aktivitas kami saat ini, biarlah Tuhan yang akan memimpin dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita di dalam menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Yeah.